Kemudian ada lagi satu cerita, ada satu riwayat. Adalah satu riwayat bahwa ini ada orang, ada orang miskin, orang miskin, nggak punya apa-apa, tapi niatnya itu besar. Artinya dia itu punya apa namanya kekuatan di dalam hati ini. Pokoknya dia yakin bahwa dia akan setiap tahun mengadakan maulid. Pokoknya setiap tahun. Tapi setiap tahun ini, waktu itu ini tidak dimuliakan oleh orang tetangganya, tidak dimuliakan oleh tetangganya, sehingga orang yang ada di sekitarnya itu tidak mau datang. Kenapa? Karena ini adalah orang yang tidak mampu, orang yang tidak memiliki harta mengadakan peringatan maulid. Maka ketika itu Allah tidak ingin mengecewakan orang yang ingin membahagiakan hati nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada saat itu, ya pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirim, Allah mengirim akan orang-orang yang mana itu daripada malaikat, daripada orang-orang yang soleh, untuk hadir di rumahnya, untuk hadir di rumahnya. Sehingga pada saat itu, pada waktu malam itu, semua orang berbaju putih datang untuk menghadiri maulid, peringatan maulid. Setelah selesai pulang, maka orang kampung yang ada di situ kaget, ini siapa mereka ini? Maka ketiga itu bahwa orang yang tidak mampu ini senang bahagia karena acara yang dia adakan pada saat itu dihadiri oleh banyak orang, walaupun itu daripada malaikat. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita semuanya. Allah menyehatkan kepada kita semuanya. Amin. Allahumma. Amin.